Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hai, apa khabar anak-anak didik cikgu? Hari ini, Cikgu Almiza nak kongsikan tips mengatasi keletihan. Ya, cikgu tahu, kamu pasti berasa letih setelah melalui satu hari yang panjang dengan aktiviti yang banyak. Jom kita saksikan apakah tips tersebut. Tips yang pertama ialah tidur yang berkualiti. Jangan amalkan tabiat suka tidur liwat. Pastikan laptop ditutup, jangan buka sebarang apps dan matikan segala gadget anda. Dan untuk mendapatkan tidur yang berkualiti, tutup lampu ketika tidur. Tips yang kedua ialah amalkan sarapan pagi. Adakah murid-murid tahu bahawa pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan pagi akan membekalkan tenaga yang mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih cergas? Tips yang ketiga ialah minum air yang mencukupi. Badan kita kalau kurang minum air memang cepat letih, penat dan lesu. Amalkan minum air kosong setiap hari. Barulah badan rasa segar dan cegas. Elakkan dari minum air berkarbonat. Tips yang keempat ialah rehat sekejap. Tahap tumpuan kita apabila belajar memang tidak lama. Tidak salah untuk take 5 atau 30 minit dah cukup untuk rehatkan otak dan mata. Ataupun aturkan setiap 2 jam belajar dan rehat sekejap. Dan tips yang kelima ialah menggerakkan badan. Berada dalam keadaan yang sama untuk tempoh yang panjang membuatkan otot menjadi tegang. Jangan lupa gerakkan sedikit anggota badan untuk menghilangkan ketegangan otot. Goyang kaki, goyang tangan dan lakukan senaman ringkas. Semoga tips-tips di atas dapat membantu anak-anak murid cikgu. Jumpa lagi dan jangan lupa untuk terus belajar dan biasakan diri dengan norma baharu. Salam sayang dari Cikgu Almiza. Bye! Jangan lupa untuk like page Facebook, join channel Telegram UBK dan subscribe YouTube UBK untuk dapatkan maklumat dan video terkini.